Tahun 2018 ini, pemerintah Tabalong mengusulkan Guntung Ulu Desa Bintang Ara, Kecamatan Bintang Ara, sebagai lokasi pembangunan komunitas adat terpencil. Terhadap lokasi tersebut pun telah dilakukan survei dan pemetaan dari tim perguruan tinggi Dinas Sosial Kabupaten dan Provinsi. Kepala Dinas Sosial Tabalong Haji Yuhani yang ditemui di ruang kerjanya mengungkapkan, dari laporan hasil survei dan pemetaan, lokasi Guntung Ulu dinilai layak untuk dibangun komunitas adat terpencil. Meski demikian, hingga kini Dinas Sosial Tabalong belum menerima rekomendasi tertulis hasil survei tim. Dan hasilnya sebenarnya, kalau informasi pertama, kita lihat hasilnya bagus. Jadi, untuk lokasi kap bisa. Yang jadi masalah saya dengar, tapi saya belum terima ini rekomendasi. Yang jadi masalah tanahnya itu adalah milik HTI. Yuhani juga menambahkan, lokasi Guntung Ulu merupakan lokasi kelima dibangunnya komunitas adat terpencil di Tabalong. Dan lokasi tersebut termasuk dalam hutan tanam industri atau HTI. Sehingga jika diusulkan menjadi lokasi kat, maka Guntung Ulu harus memiliki dokumen perjanjian pinjam pakai atau enclave. Ramadi, TV Tabalong, melaporkan.